Kami terima banyak soalan daripada followers-followers di page The Solution ni. Antara yang paling banyak ataupun yang paling popular yang cuba kami kumpulkan ialah soalan yang bertanyakan tentang macam mana nak tahu dia ni jodoh saya. Ada macam-macam situasi, ada yang contoh baru nak berkawan. Ialah berkawan dan semua baru nak kenal. Dalam masa yang sama takut kalau-kalau serius nanti ataupun berlama-lama dengan orang ni, tiba-tiba tahu dia bukan jodoh, nanti kecewa. Yang kedua, ada yang dah bertunang pun dan nak menghadapi majlis persandingan ataupun majlis pernikahan. Sekarang baru tanya, macam mana nak tahu dia ni jodoh saya? Sebab sekarang nampak macam dia tak bersungguh-sungguh lah. Nampak macam kalau perkahwinan ni diteruskan, nampak situasi tu macam tak apa nak kena. Saya dengan dia macam tak ada jodoh. Macam mana nak tahu dia jodoh saya? Ha, soalan macam tu. Macam mana nak tahu itu jodoh kita? Kawan-kawan, dia macam ni. Jodoh ni ialah satu benda yang Allah dah tentukan daripada awal lagi dengan siapa kita berkahwin. Jodoh ni maksudnya dengan siapa kita akan bertemu, dengan siapa kita akan bersama, dan akhirnya berapa lama tempoh pertemuan kita dengan dia atau tempoh jodoh kita dengan dia. Itu satu persoalan. Ketika mana kita membicarakan tentang perkahwinan atau jodoh dalam perkahwinan, dia tak ada lain, cuma satu. Macam mana nak tahu dia jodoh kita? Ialah apabila berlakunya ijab kabul. Ini kena ingat. Katalah kita berusaha untuk mendirikan sebuah rumah tangga dengan seseorang, kan? Seorang perempuan dengan seorang lelaki, seorang lelaki dengan seorang perempuan lah, berkawan ataupun berkenal atau disatukan oleh keluarga atau macam mana cara pun, akhirnya membawa kepada persetujuan untuk membina rumah tangga. Ada tarikh akan bawa ijab kabul. Mendekati hari tersebut, kalau tak ada apa-apa berlaku dan pada hari tersebut dengan izin Allah, kedua-duanya berkumpul dan berlaku majlis ijab kabul, dan ijab kabul tu berlaku betul, maka itulah jodohnya. Itulah bukti itu jodoh dia. Tak ada siapa tahu itu jodoh siapa. Ha, tak ada siapa tahu itu jodoh kita sekalipun. Sehinggalah berlaku proses ijab dan kabul tadi. Sebab ada yang memang bersungguh-sungguh nak menjayakan sesebuah majlis tapi akhirnya tak berlaku, betul tak? Banyak. Itu tandanya itu bukan jodoh. Sama ada majlis itu sendiri terbatal akibat pergeseran keluarga mungkin, ataupun kedua-duanya tak mahu meneruskan perkahwinan, ataupun salah seorang daripada mereka tak ada. Tak ada ni erti kata meninggal. Ada banyak. Esok majlis hari ni duduk bersiap bagai apa semua, naik kereta, bam, accident, meninggal. Benda macam tu berlaku, menunjukkan mereka tak ada jodoh di dunia waktu itu. Jadi berbalik kepada soalan, kalau ada yang tanya macam mana tahu tu jodoh dia, tak ada jawapan. Tak ada siapa boleh kasih jawapan. Nak telik ke, nak tengok dalam air ke, dia tak ada. Melainkan bila berlaku proses ijab kabul, itulah jodoh dia. Sekalipun mereka tidak pernah bercinta, sekalipun mereka tidak pernah berkenal, sekalipun mereka ni tak ada perasaan suka sama suka, dijodohkan. Mak ayah ni bincang dengan mak ayah ni, jodoh-jodoh tak pernah kenal, tak pernah apa, kita set tarikh, main paksa je. Contoh kami paksa macam tu. Berlaku ijab kabul, itulah jodoh dia. Satu lagi persoalan selepas berlakunya ijab kabul ialah, selama mana jodoh kita dengan dia? Itu pun persoalan juga. Itu pun bukan jawapan pada kita. Sebab apa? Ada jodoh yang kejam, ada jodoh yang berpanjangan. Betul tidak? Ada yang dah bertahan belasan tahun, akhirnya bercerai. Maksudnya jodoh dia sampai umur itu je. Ada orang yang baru kahwin 2-3 minggu dan nak bercerai. Ada. Ada yang kahwin dah lama. Dalam perkahwinan tu banyak kali bergaduh pula. Macam tu lah berlaku, macam ni jumpa kaunselor, dah panggil mak ayahnya, bergabung pula adik-beradik yang menyelesaikan masalah, panggil pula jiran pula masuk campur, dah habis semua orang tahu. Kawan-kawan pejabat buka tolong. Ada yang macam tu. Tapi tak bercerai juga. Sudahnya sampai tua, sampai ada cucu. Elok je. Tu persoalan kedua. Yang pertama tentang jodoh tadi. Kalau kita dah melepasi satu fasa yang kita dah tahu siapa jodoh kita, maksudnya kita dah berkahwin, fasa kedua ialah kita berdoa moga-moga jodoh kita tu berpanjangan selamanya. Sebab kita memang nak kita hidup bersama dengan jodoh kita, kan? Jadi berbalik kepada kalau orang tanya macam mana nak tahu dia jodoh saya, tak ada jawapan lain melainkan jika berlaku ijab kabul, itulah jodohnya. Dan pesanan saya kepada semua, katalah kita dah melepasi satu fasa, ini fasa kita dah tahu dah siapa jodoh kita, kena doalah selalu, mudah-mudahan jodoh kita berkekalan selamanya.